من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad pagi menjelang siang 17 Rajab 1445 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid As-Salam Bandara Sepinggan Kalimantan Timur, Balikpapan Kalimantan Timur. Dalam sebuah kajian rutin insyaallah taala setiap Ahad waktu duha jam 9 atau jam 9.30. Di Ahad yang keempat di setiap bulannya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para jemaah Masjid As-Salam yang saya cintai karena Allah, bapak ibu, saudara-saudari, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan pagi ini kita membahas tema yang berkaitan dengan qalbu. Berkaitan dengan qalbu. Dan qalbu adalah sumber dari seluruh anggota tubuh. Al-qalbu malikul a'dha, kata para ulama. Qalbu adalah sumber dari raja dari seluruh anggota tubuh. Jika qalbunya baik, maka seluruh anggota tubuh pun juga akan baik. Jika kalbunya rusak ataupun berpenyakit, maka seluruh anggota tubuh pun akan rusak dan penyakitan. Inilah makna dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam. Mereka berdua mengatakan al-qalbu a'malul qulub hiya al-asl.
amalan qalbu adalah sumber pokok, wa a'malul jawarihi tabi'ah wa mukammilah. Amalul qulub, amalan qalbu adalah sumber atau pokok, sedangkan amalan anggota tubuh lainnya adalah pengikut dan penyempurna. Contoh, kita hari Ahad ada kesibukan libur setelah sepekan bekerja, tapi kemudian liburnya kita ingin isi dengan majelis ilmu, liburnya kita ingin isi dengan majelis ilmu, yang mana di dalam majelis ilmu duduk ngaji, mendengarkan ceramah sejam dua jam, mengurangi waktu libur kita. Kalau tidak ada amalan qalbu, maka itu sangat berat bagi anggota tubuh kita. Amalan qalbu yang ada adalah al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghasilkan langkahan kaki ke majlis ilmu ini. Amalan qalbu yang ada adalah ar-raja, rasa harap, berharap dari majlis ilmu ini rahmat, berkah, dan ampunan dosa. Inilah yang menghasilkan kita semangat dan sabar menghadiri majlis ilmu. Di dalam amalan qalbu ini ada al-khauf, rasa takut. Rasa takut akan siksa Allah, karena dari majlis ilmu kita berharap terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena didoakan oleh para malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jalanlah kita. Ada yang jalan kaki, ada yang jalan bermotor, ada yang jalan bermobil, ada yang sendirian, ada yang bawa istri, ada yang bawa istri, anak-anak sekalipun. Itu semua sumbernya amalan qalbu. Maka amalan qalbu adalah sumber pokok. Amalan lahiriah lainnya adalah pengikut dan penyempurna. Di sini letak pentingnya amalan qalbu. Makanya para ulama mengatakan a'malul qulub a'zam min a'malil jawarih. Amalan qalbu lebih besar daripada amalan lainnya. Nah, yang harus diperhatikan juga adalah bahwa qalbu itu ada yang merusaknya. Kalau qalbunya rusak, maka berkurang rasa cintanya, berkurang rasa harapnya, berkurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau qalbunya rusak, dirusak oleh apa? Oleh amalan-amalan. Tema yang kita angkat, janganlah menjadi orang lalai, itulah salah satu amalan perusak qalbu. Sikap ghaflah, lalai, ghaflah bahasa Arabnya, itu adalah yang merusak qalbu. Allah berfirman,
wala fala takun minal ghafili. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Ini yang akan kita kupas, kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh manusia, oleh kita semua, sehingga sangat mempengaruhi kalbu kita. Akibat kelalaian ini, kalbunya berpenyakit, kalbunya rusak, sehingga malas beribadah, tidak khusyuk beribadah, lebih mementingkan leha-leha daripada ibadah, rebahan daripada ibadah, tidak memperhatikan sholat saat ibadah, saat kesehariannya, perkara sholat rusak. Ya, sholat di akhir waktu terus, sholat tidak berjamaah terus, sholat tidak ada qobliyah ba'diyahnya secara terus menerus, dengan kalbunya tidak merasa berat, ketinggalan dua rakaat sebelum subuh terus, baca Al-Quran jarang terus, sedangkan HP hampir 24 jam di tangan terus. Ada seorang kawan saya, lama saya enggak telepon. Kemudian saya telepon. Kemudian dari pembicaraannya saya lihat, dan Allah yang lebih tahu, sepertinya lebih saleh. Karena kita harus membuat circle-circle kawan yang saleh-saleh. Tidak berteman kecuali orang yang saleh. Kemudian saya tebak, sepertinya antum kok lebih saleh ya. Kemudian antum enggak main media sosial lagi? Enggak Ustaz, sudah saya hapus semua. Lumayan spare waktu 4 jam. Dia bisa menghitung. Bisa menghitung waktu yang mungkin terbuang dengan media sosial selama 4 jam bisa digunakan dengan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Qalbu apabila rusak atau berpenyakit, maka membuat seseorang melalaikan kewajiban, bahkan lebih parah melanggar larangan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Fala takun minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah karena kelalaiannya tadi, maka Allah meninggalkan mereka dan merekalah orang-orang yang fasik. Baik, poin pertama, apa pengertian ghaflah di dalam bahasa dan secara terminologi syar'i? Ingat ya, jadi cara berpikir Bapak Ibu adalah, ini Ustadz ngomongin tentang sebuah amalan, sebuah perbuatan yang namanya ghaflah. Ghaflah ini bisa merusak kalbu, kalbu rusak, akhirnya ibadah rusak. Begitu cara berpikir. Jadi asal muasal permasalahannya bisa dimaklumi. Baik. Ghaflah dari kata Arab. Ghafala yaghfulu ghaflatan, ghufulan. Para ulama bahasa mengatakan, yadullu ala tarki syai' sahwan wa rubbama kana 'an 'amdin. Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah, salah satu kamus besar bahasa Arab, berkata bahwa ghaflah dari kata ghafala yaghful menunjukkan kepada
meninggalkan sesuatu karena lupa atau bahkan karena sengaja. Sesuatu ini ditinggalkan karena lupa atau karena sengaja. Ini arti lalai secara etimologi bahasa. Disebutkan lagi oleh Al-Fayyumi dalam kitab Al-Misbah Al-Munir, Al-Ghaflah ghibatu syai'an balil insan wa adamu tadakkurihi lahu wa qad istu'mila fiman tarakahu ihmalan wa i'radan. Lihat, ghaflah adalah hilangnya sesuatu dari pemikiran manusia atau tidak diingat lagi oleh si manusianya. Kadang dipakai karena ia meremehkannya atau malah dia tidak menerimanya, menolaknya. Saya ulangi, ghaflah secara bahasa adalah hilangnya sesuatu dari pikiran manusia. Jadi ada sesuatu hilang dari pikiran manusia, dia tidak ingat lagi. Nah, tidak ingatnya dan tidak adanya dalam pikiran dia itu karena dua sebab. Yang pertama, karena meremehkan. Yang kedua, karena memang menolak sesuatu tersebut. Akhirnya dia tinggalkan, dia tidak ingat-ingat. Ini adalah ghaflah secara bahasa. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 1, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan mereka di dalam keadaan ghaflah karena mereka menolak sesuatu tersebut. Jadi orang lalai bisa karena memang dia menolak sesuatu. Lalai salat karena memang dia menolak perasaannya salat tersebut. Atau lalai sholat karena memang dia merasa sholat tidak ada nilainya. Dia remehkan sholat tersebut. Maka akhirnya dia lalai. Baik ya. Sekarang arti lalai secara terminologi syar'i. Apa itu? Yaitu faqdus syu'ur bima huwa haqqu an yush'ara bih. Kita ambil dari perkataan ulama di antara Imam Al-Munawi rahimahullah. Dalam kitab beliau Faidul Qadir, kehilangan rasa untuk sesuatu yang semestinya dirasa. Jadi kalau boleh bahasa gampangnya, lalai mati rasa. Mati rasa. Gak pernah baca Quran, gak ada rasa. Gak pernah zikir pagi, zikir sore, gak ada rasa. Enggak pernah zakat, sedekah atau infak, enggak ada rasa. Enggak pernah sholat, bahkan yang wajib-wajib, enggak pernah sholat lima waktu, zakat wajib, puasa Ramadan, ya, lalai dia. Yaitu mati rasa untuk sesuatu yang semestinya harus dia rasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna lalai secara terminologi syar'i juga adalah yang disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat. Mutaba'atun nafs ma tashtahi. Lalai adalah seseorang mengikuti hawa nafsunya. Ini lalai. Saat seseorang mengikuti hawa nafsu, itulah kelalaian. Seseorang mengikuti hawa nafsu, itulah kelalaian. Taib. Para ikhwan dirahmati Allah, setelah kita mengetahui apa itu ghaflah secara bahasa, secara terminologi syar'i, maka bagaimana pandangan syariat Islam terhadap kelakuan ghaflah, kelakuan lalai ini? Allah mencela sikap lalai
dan memperingatkan dengan keras orang-orang yang lalai. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dudal jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Sebutlah nama Rabbmu, berzikirlah kepada Allah di dalam dirimu dengan penuh ketundukan, penuh kerahasiaan, tidak mengangkat suara baik di waktu pagi atau di waktu petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Lihat ketika Allah mengatakan wala takun, janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Ini celaan dari Allah, peringatan keras dari Allah agar kita tidak berlaku lalai. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran, nanti kita bahas lebih dalam lagi, tapi karena melewatinya, termasuk potret kelalaian yang jarang berzikir. Baik zikir pagi, zikir sore, zikir sebelum tidur, zikir setelah sholat, zikir-zikir keseharian, bacaan-bacaan keseharian, ini termasuk kelalaian. Kemudian termasuk dalil dari Al-Qur'an yang mencela sikap lalai adalah surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka, orang-orang kafir, mengetahui perkara-perkara yang nampak dari dunia, tetapi mereka tentang akhirat sangat lalai. Apa maksudnya? Lebih mudah kita memahaminya dengan membaca tafsiran dari para ulama. Di antaranya disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Beliau menafsir ayat ini dengan perkataan, "Wallahi la balagha min ahadihim annahu yaqlibu dhufra yaqlibu dirhama ala dhufri wa yukhbiruka an waznihi wa la yuhsinu an yusalli." Demi Allah, saking mereka perhatiannya terhadap dunia dan lalai terhadap akhirat, sampai-sampai terjadi pada keadaan mereka apabila dinar atau dirham, emas atau perak, diletakkan di ujung kuku mereka tanpa ditimbang, mereka tahu berapa berat timbangannya. Saking ahlinya emas dan perak, tanpa ditimbang, cukup diletakkan di ujung kuku, mereka tahu berapa berat timbangannya. Tetapi tidak bagus, tidak bisa sholat yang bagus. Itu kelalaiannya. Paham perkara dunia, tetapi tidak bisa sholat yang bagus. Nah, ini juga saya nasihatkan kepada para mungkin orang tua yang menjadi wali-wali santri. Sekarang lagi ngetren SMP, SMA, oke, anaknya di pesantren. Habis itu ke UMU. Dengan dali kami bukan keturunan para ustaz, ahli ilmu. Kenapa merubah atas tabdilunan ladzi wa ajna bil ladzi wa khair? Merubah yang baik dengan yang rendahan. Ya. Kenapa tidak diteruskan agama terus? Satunya agama, S2-nya agama. Ya. Ini lagi intent. Kenapa? Karena tadi kelalaian. Anak saya nanti makan apa, kerja apa. Tidak mau
berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kelalaian. Mengetahui kemewahan dunia dan tetapi akhirat lalai. Bahkan di beberapa pesantren sekarang sudah berpindah haluan. Lulusannya lebih dari 50% ke umum daripada ke agama. Apakah kita tidak ingin anak kita menjadi umur kedua bagi kita, yang mereka menjadi pengajak-pengajak kebaikan saat kita sudah di dalam kubur, menjadi satu tulang ekor, seluruh anggota tubuh kita hancur dimakan tanah, tapi terus ada transferan pahala gara-gara anak kita menjadi pendakwah, menjadi ahli agama, membimbing manusia kepada jalan kebaikan. Nah, ini para ikhwan, hati-hati, ini kelalaian. Dan biasanya tadi disebabkan dengan dua sebab, imma meremehkan ataupun menolak. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membahas poin yang selanjutnya. Poin yang ketiga, macam-macam kelalaian. Kelalaian ada yang mahmudah, yang terpuji. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua, ada yang mazmumah, yang tercela. Mahmudah dan mazmumah. Mahmudah terpuji, mazmumah tercela. Apa kelalaian yang terpuji? Lalai dari maksiat, lalai dari kemungkaran. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh dalam surat An-Nur ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang suci terjaga, dia lalai dari bermaksiat tapi dituduh berzina. Menuduh mereka ini adalah termasuk dosa besar. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci, yang ghaflah. Ghaflah, Allah memakai kata-kata ghaflah. Ghaflah maksudnya lalai dari bermaksiat. Dia tidak mengenal kemaksiatan, dia tidak mengenal kemungkaran, dia tidak mengenal, perempuan ini tidak mengenal melalaikan kewajiban, melanggar larangan, dia tidak mengenal. Tetapi dituduh berzina, dia beriman, dituduh berzina, maka yang menuduh dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka siksa yang besar. Bagi mereka siksa yang besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini lalai yang terpuji. Lalai yang tercela adalah lalai an Allah wa ta'atihi wa dzikrihi wa 'anil daril akhirah wal hisab wal jazaa'. Lalai tentang mengingat Allah, taat kepada Allah. Lalai tentang kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Dimulai dari fitnatul qabr, kemudian nikmat atau siksa kubur. Fitnatul qabr itu artinya pertanyaan malaikat. Lalai dia tentang itu. Lalai tentang nikmat atau siksa kubur. Lalai tentang kehidupan di alam barzakh. Lalai tentang hari kebangkitan. Lalai tentang hari dikumpulkannya manusia di sebuah padang yang disebut dengan Ardul Mahsyar, padang mahsyar. Lalai tentang pemberian buku catatan amal. Lalai tentang hisab. Lalai tentang timbangan. Lalai tentang syafaat.
lalai tentang berjalan di atas sirat, lalai tentang minum dari air telaga, lalai tentang berjalan di qantarah, jembatan kecil setelah jembatan besar, lalai tentang surga dan neraka. Lalai dia akan hal tersebut. Dan ini salah satu trik iblis mengganggu manusia. Kalau antum perhatikan surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 13 atau 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Surah Al-A'raf ayat 17. Kata iblis, kemudian sungguh aku akan datangi mereka dari depan mereka. Iblis mengganggu kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak mendapati kebanyakan dari mereka termasuk orang-orang yang lalai. Apa maksudnya syaitan mengganggu dari depan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, berkata, "Usyakkikuhum fi akhirati." Aku ragukan kepada mereka tentang kehidupan akhirat. Ada, benarkah adanya pertanyaan dalam kubur? Jangan-jangan bohong. Diragukan. Itu trik iblis. Benarkah adanya nikmat atau siksa kubur? Padahal kan cuma 2,5 meter x 1,5 meter, dalamnya 5 meter. Benarkah adanya siksa kubur? Benarkah adanya hari kebangkitan? Benarkah adanya dikumpulkan di padang mahsyar? Diragukan kehidupan, tentang kehidupan akhirat kepada mereka. Ini trik iblis. Dan itu sebuah kelalaian yang tercela. Nah, sekarang kita bagi. Kita langsung kepada kelalaian yang tercela, dibagi lagi menjadi 3. Lalai yang datang tiba-tiba. Orang ini saleh, orang ini ahli taat, tapi mungkin imannya sedang turun. Banyak yang dilihat yang haram, banyak yang didengar yang haram, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak taat. Akhirnya dia mulai melalaikan kewajiban, sedikit-sedikit melanggar larangan. Nah, ini lalai. Tapi lalai yang datang tiba-tiba, cepat dia bertobat. Ini lalai yang pertama. Lalai yang datang tiba-tiba dan cepat bertobat. Ini lalainya orang-orang saleh, lalainya orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaithan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika diganggu oleh sekelompok dari syaitan, mereka langsung ingat. Mereka langsung bertobat, sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lalai ya manusia seperti ini. Lalai yang kedua, lalai yang terulang-ulang. Ini lalainya ahli maksiat. Ini lalainya orang-orang yang fasik. Ya. Lalai terulang-ulang. Ahli maksiat, orang-orang fasik, orang-orang fajir yang banyak dosa. Setiap malam tidur terlambat hanya melihat hal-hal yang diharamkan. Tidur jam 1, jam 2, jam 3. Subuh bangun. Tapi dia ulang-ulang kemaksiatan. Ini lalai yang diulang-ulang. Ini lalainya ahli maksiat. Ya, lalainya ahli maksiat. Kemudian yang ketiga, lalai yang sempurna. Inilah adalah orang-orang kafir.
orang-orang musyrik, orang-orang munafik akbar, lalai yang sempurna. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 12, "Walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum." Orang-orang yang kafir, mereka lalai, bersenang-senang. Mereka makan, minum sebagaimana layaknya binatang. Tidak ada pemikiran sama sekali tentang adanya hisab. Ya. Tidak ada pemikiran sama sekali adanya timbangan, adanya berdiri di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Ada. Tidak pernah terpikirkan hal itu. Seperti binatang. Wan-naru mathwan lahum. Orang yang seperti ini, lalai yang sempurna seperti ini adalah neraka tempatnya. Baik. Sekarang kita ingin menyebutkan poin selanjutnya. Apa penyebab ghaflah? Salah satunya adalah healing. Penyebab ghaflah salah satunya adalah mencari kerehatan jasmani. Sukanya santai-santai. Leha-leha. Ya. Mencari kerehatan jasmani. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya ketika beliau sakit keras, kemudian beliau mendengar sebuah hadis, beliau minta diambilkan pena untuk bisa ditulis. Kemudian beliau ditanya, "Ya Imam, mata roh? Wahai Imam, kapan waktu istirahat? Kapan waktu istirahat?" Maka sang imam berkata, ya, "Inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Saat telapak kakimu pertama kali engkau letakkan di surga, itulah waktu istirahat. Ada ulama berkata, la rahata lil jism qabla liqa'i rabbih. Tidak ada istirahat untuk badan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang kita lakukan itu hanya sekedar untuk memulihkan sebentar kekuatan yang sudah hilang agar terisi kembali, agar bisa beramal kembali. La rahata lil jism qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat yang mutlak untuk tubuh kita sebelum kita bertemu dengan Allah. Walaupun ke healing, sekarang lagi ramai healing ke atas puncak dunia, healing ke, dan saya nasihatkan kalau ke Mekah, ke Madinah, niatkan ibadah, bukan niatkan jalan-jalan. Karena sudah banyak yang terlihat ke Mekah, ke Madinah, salah satu tujuannya adalah ke puncak tower clock-nya itu. Kemudian di foto, di video, disebarkan. Itu bukan prestasi, bro. Prestasimu berapa kali tawaf di sana, berapa kali sholat berjamaah di dalam masjidnya, tidak terlambat, tidak di halaman. Berapa kali sholatnya? Itu prestasi. Hilangkan sekarang, ya, hal-hal yang merusak ibadah yang agung tersebut, perjalanan suci ke Madinah, ke Mekah, dirusak oleh orang-orang yang tidak tahu tujuan dari perjalanan suci tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, kegigihan untuk mencari kelezatan dunia. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal,
kemudian alat transportasi, alat komunikasi, ini yang menyebabkan kadang-kadang lalai, kegigihan untuk mencari kelezatan kehidupan dunia, pergi ke luar negeri hanya sekedar ingin mencicipi makanan yang diceritakan enak, habis itu pulang. Ada orang telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Akhi di mana antum? Afwan Ustaz, ana sedang di Singapura sarapan, insya Allah ana sebentar lagi pulang. Sarapan ya, nasi kuning banyak sih. Kelezatan dunia hanya lezat beberapa saat di lidah, kemudian dia terlalu gigih mencari itu, akhirnya lalai. Kemudian yang ketiga, nah ini penting, mati rasa saat melakukan dosa. Mati rasa saat melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka berzikir kepada Allah, ya, dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberikan Alkitab kepada mereka, kemudian datang waktu yang lama kepada mereka dalam keadaan mereka bermaksiat, lalu hatinya menjadi keras, ya. Sering bermaksiat, hatinya menjadi keras. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya lanjutkan dulu. Dan kebanyakan di antara mereka yang seperti ini, yang mati rasa saat melakukan dosa, mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Menampakkan diri untuk bermaksiat, sudah tidak malu-malu lagi. Saya sering menyinggung ini dengan fenomena yang banyak terjadi, mungkin sudah saya sebutkan juga, melakukan perbuatan nista, zina, kemudian melakukan podcast, diceritakan, dikulik, digali, ketawa, ketiwi, tidak ada rasa dosa. Berapa kali berzina wahai anak muda, ketawa, ketiwi. Apa yang paling aneh dari zinamu dengan perempuan, ketawa ketiwi, mati rasa saat berdosa, tidak merasa berat saat berdosa, tidak takut dengan siksa Allah saat berdosa, tidak takut, tidak malu dengan Allah saat berdosa. Dan itu dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, jangankan kelakuan dosa besar, kelakuan dosa kecil kalau dibarengi dengan tidak peduli, acuh tak acuh terhadap dosa tersebut, sedikitnya rasa malu dan tidak punya rasa takut terhadap dosa yang sedang dia kerjakan, meskipun itu dosa kecil, maka dianggap oleh Allah sebagai dosa besar. Saya bacakan perkataan beliau, saya hafal. Beliau mengatakan, "Qad yaqtarinu ma'as saghirah min qillati al-haya wa 'adami al-mubalah wa ash-shu'ur wa 'adami ash-shu'ur bil khawfi wat ta'dhim min Allah 'azza wa jalla ma yulhiquha bil kabira." Kadang perbuatan dosa kecil dibarengi dengan sedikitnya rasa malu, acuh tak acuh terhadap dosa kecil tersebut, kemudian tidak ada rasa takut terhadap siksa Allah saat melakukan dosa tersebut. Ini semua
bisa menjadikan dosa kecil tadi diangkat, dianggap, ditulis oleh Allah sebagai dosa besar. Dan sebaliknya, waqad yaqtarimu bil kabirah ma'a shiddatil hayah wasy'ur bil 'idham wal khauf min Allah ma yulhiqu hadhihi as-saghirah. Kadang dosa besar, membunuh, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, LGBT, homoseksual, lesbian, dan segala macam dosa besar. Tapi setelah melakukan dosa besar tersebut, dia sangat malu terhadap Allah. Berat rasanya dosa tersebut di dalam kalbunya. Takut benar-benar dia kepada Allah dari siksa atas dosa tersebut. Itu bisa ditulis oleh Allah, dianggap oleh Allah sebagai dosa kecil. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wahada marju'uhu ila ma yaqumu bihil qalb. Ini semua dikembalikan kepada apa yang membujang di dalam kalbu. Lihat permasalahan kalbu. Maka hati-hati para ikhwah, mati rasa saat berdosa. Semakin hari semakin lezat maksiat yang dia rasakan. Hati-hati. Karena itu termasuk lalai. Itu adalah penyebab dari kelalaian. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Penyebab kelalaian mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Rabbnya dan menahan hawa nafsu dari hawa nafsu yang buruk, maka sesungguhnya surga adalah tempatnya. Ini menunjukkan bahwasanya mengikuti hawa nafsu menghantarkan kepada ghaflah, lalai. Yang kelima, nah ini banyak juga. Sebab lalai adalah terlalu berlebihan mencari rezeki meskipun halal. Terlalu berlebihan mencari rezeki, ya. Sebagian orang kadang mencari rezeki dari jam 5 pagi, bahkan keluar rumahnya jam 4 pagi, jam 3 pagi, pulang ke rumah jam 1 pagi. Ada gak yang seperti itu? Lalai. Bandingkan dengan seorang yang mencari rezeki, dia menggoes sepedanya, menjual barang-barang kelontongannya, setiap kali dia keluar rumah, dia kalau pergi ke barat, dia sudah berpikir, di barat ada masjid apa, saya akan sholat zuhur di mana. Kalau ke timur, dia berpikir, di timur ada masjid apa, saya sholat zuhur di mana. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masah. Seorang lelaki yang dinaungi salah satunya nanti di hari kiamat oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, seorang lelaki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu terpaut dengan masjid. Ini sekarang saya mungkin sampai kajian 1 jam setengah sampai 2 jam. Masih ada waktu sedikit dari waktu zuhur. Apakah dia pergi keluar kemudian menyebabkan dia tidak berjamaah? Ataukah dia tunggu? Yang mana setelah salat zuhur dia tidak juga ada pekerjaan lain. Dia tunggu dirinya di masjid, intizar salat wa huwa fi salat. Menunggu salat sama dengan dia sedang salat. Dan selama itu akan didoakan oleh malaikat, Allahummaghfirlahu, Allahummarhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan saya ingin ingatkan pada diri saya, ada konsep berkah di dalam hidup. Seorang pedagang mungkin di hari Jumat, ini kebiasaan orang Banjar, di hari Jumat mereka tidak dagang di pagi hari.
tidak buka toko demi mempersiapkan sholat Jumat. Ini terutama yang punya warung tersendiri, bukannya ini tidak mesti harus seperti ini, tapi saya ingin menceritakan kebiasaan dan ini adalah berkah. Demi memperhatikan sholat Jumat, dia tidak buka warung, makan. Setelah sholat Jumat baru dia buka. Ada konsep berkah. Mungkin dia dari pagi tidak membuka, tapi yang dari sini sama saja hasil dia menjaga sholat Jumat tepat pada waktunya, bukan ketika naik khatib naik ke atas mimbar baru datang ke masjid. Ya, maka pada ikhwan dirahmati Allah, ada berkahnya yang di sini datang nanti kepada ketika dia buka warung setelah Jumat. Ada konsep berkah dalam hidup para ikhwan dirahmati Allah SWT. Maka hati-hati yang mencari rezeki walau halal, jangan sampai melalaikan kewajiban dan apalagi sampai melanggar larangan. Lihat ayat surat An-Nur ayat 37. Fi buyutin adzinallah anturfa'a ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Di dalam masjid-masjid yang Allah mengizinkan untuk diangkat, disebut di dalamnya nama-namanya, bertasbih di dalamnya untuk Allah baik pagi dan petang, maksudnya sibuk beribadah. Di dalamnya terdapat laki-laki yang jual belinya, perniagaannya, tidak melalaikannya dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, mengingat akhirat. Hati-hati para. Dulu saya kerja di Dammam, salah satu kota terbesar ketiga di Arab Saudi, sebagai pendakwah. Ada kawan-kawan tenaga kerja Indonesia. Kemudian setelah mereka ngaji, duduk ngaji, mereka mengatakan, "Ustaz, apa yang Ustaz katakan itu benar. Dulu konsep berpikir kami adalah memburu real dan dolar selama di Arab Saudi. Urusan sholat nanti kalau udah pulang. Jam 7, jam 8 pagi kami keluar, kemudian jam 3 selesai atau jam 4 selesai, kemudian istirahat sebentar, kerja lagi sampai malam. Baru setelah itu tidur sedikit, kerja lagi." Jadi 3 kali shift dia sehari semalam untuk mengejar dolar dan real saja. Ini yang menyebabkan kelalaian. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Yang keenam, penyebab kelalaian adalah terlalu banyak melakukan permainan-permainan, olahraga-olahraga. Lihat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Man sakana al-badiyah jafa, wa man ittaba'a as-sayda ghafal, wa man ata abwab as-sultan uftuti." Siapa yang tinggal di kampung pedalaman penuh dengan kekerasan karena padang pasir, maka hidupnya juga keras, kelakuannya juga keras karena di tengah padang pasir. Satu. Barang siapa yang sibuk mengikuti buruannya, berburu, maka pasti lalai. Ya. Sibuk mengikuti buruannya pasti lalai. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wa huwa mahmulun 'ala man wadaba 'ala dzalik hatta yushghilu 'an ghairihi min al-masalih ad-diniyah wa ghairiha." Maksud dari hadis ini adalah bukan berarti tidak boleh berguru, akan tetapi karena terlalu sering melakukan hal itu sampai menyibukkannya dari maslahat-maslahat agamanya,
Hendak contoh kalian? Contohnya Ma'unjun. Maghrib-maghrib langgar musalla dihiga, kemudian tawasing ganalan Allahu Akbar sampai ulun buatkan video untuk itu, menasehati kaum muslimin. Ada yang jawab pas maghrib yang mematoknya saja. Aduh, ngalih aja kan. Ya, maghrib di atas jembatan, azan berkumandang, tidak bergerak-gerak, tidak ada rasa ingin sholat. Padahal musholla di samping dia cuma beberapa langkah, dan semakin dekat tempat sholatnya, semakin terdengar azannya, dan semakin tidak didatangi, semakin besar lalainya, semakin besar dosanya. Bisa dimaklumi? Ini para ikhwan, mencari terlalu sibuk bermain-main, termasuk di dalamnya terlalu sering bermain-main, misalkan main-main di hutan, ya, main-main tembakan-tembakan yang anu cita-cita kada tercapai jadi tentara, akhirnya tembak-tembakan. Ulun tidak mencela mereka, tetapi jika terlalu sering, akhirnya melalaikan. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Dan itu yang sekarang ditampilkan di dunia kita, Bu. Megang HP, bermain-main dengan HP, main game online sampai jam 3 subuh saja. Ulun bininya kada dijapai-japainya. Handphone ini dijapainya. Jenggotan saja. Ngaji lawan pian masih tersalah. Nah. Ustaznya yang disalahkan. Ngaji lawan ustaznya. Ini para ikhwan, terlalu banyak bermain-main, terutama game-game online, melalaikan. Dan saya pesan ini kepada anak-anak ya, kepada orang tua maksud saya. Kami di pesantren, salah satu evaluasi yang sangat terlihat, baik itu dari kita di pesantren, ada namanya divisi pendidikan, ada namanya divisi pengasuhan. Pendidikan itu yang di kelas, pengasuhan yang di asrama. Salah satu yang hampir sepakat antara pendidikan dan pengasuhan adalah santri-santri sebagian omongannya kasar dan kotor, seperti orang yang di luar. Padahal di pesantren sangat terlarang, tapi kadang masih terdengar karena sudah menjadi kebiasaan gumaman mereka. Ucapan-ucapan orang awam, anjing, njir, njerit, njai, macam-macam. Ini sudah terbiasa mereka mengatakan. Pian tahu di mana anak kita belajar? Mungkin di rumah pian tidak diajarkan itu. Di mana mereka belajar? Game online. Yang main, mereka nonton orang yang main. Orang yang main tersebut omongannya kasar, kotor, keji. Akhirnya diserap oleh anak-anak kita tanpa sadar. Orang tua memanjakan anaknya. Kasihan ustaz, di pesantren sudah 5 bulan, 4 bulan kadang memegang HP. Kasihan, kasihan. Kasihanmu yang menghantarkan anakmu ke dalam nerakanya Allah SWT. Ini hati-hati pada ikhwan dirahmati Allah. Kemudian termasuk daripada penyebab dari kelalaian adalah bercampur dengan orang-orang yang lalai. Dalam surat Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian bersama dengan orang-orang yang lupa dengan Allah, atau menjadi orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan mereka.
Mereka lah orang-orang yang fasik. Nah, sekarang saya akan sebutkan poin selanjutnya. Ini sudah satu jam kita berbicara. Poin selanjutnya adalah contoh-contoh kelalaian. Agar lebih jelas lagi, apa saja contoh-contoh kelalaian sehingga kita menjauhinya. Yang pertama, dan ini sangat utama, yaitu lalai tidak mau belajar ilmu agama. Ada perkataan Imam Ibnul Jauz dalam kitab Talbis Iblis, yaitu trik tipu daya iblis, bahwa awalu tariqin li iblis itfa'un nur, yang artinya cara pertama iblis, triknya untuk mengganggu manusia dari jalan Allah adalah menutupi manusia dari jalan menimba ilmu agama. Kenapa? Karena ketika dia bodoh, maka dia tidak dapat cahaya. Sebagaimana perkataan para ulama lainnya, al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ya. Maka cara pertama iblis, syaitan melalaikan manusia, membuat dia malas, bahkan tidak mau belajar ilmu agama. Maka bersyukurlah yang hadir di majelis ilmu, bahkan yang sering hadir di majelis ilmu, bahkan ada majelis rutin belajar ilmu agama, baca kitab, bawa kitab, sudah dari ini sudah sampai bab ini Ustaz, alhamdulillah saya tidak pernah absen Ustaz. Bersyukurlah, itu petunjuk dari Allah. Karena jalan pertama iblis mengganggu manusia adalah memutuskan manusia dari menuntut ilmu agama. Karena dengan dia tidak menuntut ilmu agama, dia tidak punya cahaya, dia tidak punya petunjuk untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka apabila Bapak Ibu tidak dan belum mempunyai majlis ilmu rutin, kalau saya kan ini majlis ilmu penggembira, saya katakan seperti ini. Ya, saya datang sebulan sekali untuk menyemangati saja. Penyemangat saja, motivasi. Agar semangat menuntut ilmu. Yang paling utama, majlis ilmu yang rutin. Setiap malam apa, membaca kitab apa. Itu yang menghasilkan ilmu yang mumpuni. Kalau belum punya itu, silahkan cari Ustadz Bujibun di Balikpapan. Cari, bahkan kalau perlu abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhadir di majlis ilmu si Ustadz pula. Saya ngaji sama beliau dari tahun sekian. Alhamdulillah sudah selesai dan kitab ini terus sampai sekarang, sampai saya mati saya akan ngaji sama dia. Seperti itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim berkata, "Al-jahlu da'un qatilun." Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. وشفاؤه أمران متفقان في التركيب نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك عالم رباني. Dan obat penyembuhnya adalah dua perkara yang sejajar kedudukannya, dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang diajarkan oleh dokter yang alim rabbani, yang bersabar mengajarkan ilmu-ilmu dari dasar terus ke atas, mendidik umat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua,
termasuk daripada dan sebelum yang kedua, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa potret kegoflahan, kelalaian adalah tidak mau belajar agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan a'ma, yaitu buta. Surat Thaha ayat 124. Maka hati-hati. Dan saya sering berpesan untuk menimba ilmu ini, ya. Ustaz, saya bingung, Ustaz, ikut yang mana, Ustaz? Karena Ustaz kadang-kadang kitabnya sudah pertengahan, Ustaz. Saya bingung mau ikut yang mana. Maka jawabannya, ikuti yang mengajari kita ilmu dasar-dasar keislaman. Rukun Islam, rukun iman, dan amalan-amalan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu saja. Enggak usah muluk-muluk. Karena pian-pian, mohon maaf, pian-pian ketika belajar umur sekian, bukan untuk menjadi ustaz. Betul tidak? Bukan untuk menjadi pendakwah, ahli agama, ahli fatwa, tokoh agama, tidak. Tetapi menghilangkan kebodohan tentang Islam agar berislam yang lebih baik. Itu tujuannya, kan? Sehingga kita bisa menjadi kepala keluarga yang baik bagi istri dan anak-anak kita, menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk mendidik anak-anak kita. Itu saja tujuannya. Dan itu cukup sebagaimana yang di tanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam, beritahukan kepadaku tentang iman, beritahukan kepadaku tentang ihsan, kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Berarti rukun Islam, rukun iman, kemudian permasalahan kalbu, pelajari itu baik-baik, kemudian permasalahan amalan-amalan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Cukup. Apa zikir-zikir yang bermanfaat di akhirat? Di antaranya saya beri amalnya. Di antaranya istighfar. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, istighfarul abdi anfa'u min jami'il ad'iyah. Istighfarnya seorang hamba lebih bermanfaat dari seluruh doa. Istighfar. Nah, cari ustaz-ustaz yang mengajari seperti itu. Sehingga punya dasar ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah ghaflah terhadap Al-Quran. Ghaflah terhadap Al-Quran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada cuplikan video dari seorang syekh menarik. Beliau mengatakan, saya, sesuatu yang paling saya perhatikan setiap hari adalah seberapa saya banyak baca Al-Quran. Adapun yang lain-lain dari kegiatan-kegiatan lain itu akan mengikuti. Karena ketika harinya diperhatikan Al-Qur'annya, maka kegiatan-kegiatan lain akan diberikan berkah melalui perhatian kita terhadap Al-Qur'an. Tadi juga saya lihat video saudara saya karena Allah, Fadilatul Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andija Hafizahullah. Beliau bercerita tentang seorang temannya yang mempunyai mobil butut. Kenapa engkau enggak ganti mobilnya? Oh, jangan diganti ini mobil, sayang. Saya berharap mobil ini menjadi saksi nanti hari kiamat. Kenapa? Karena di dalam mobil ini saya sudah 100 kali khatam Quran. Sebagian orang mengkhususkan menghatam Al-Quran di masjid, di rumah, oke, ya.
Tapi mungkin tidak semua, sebagian orang bisa kehidupannya harus di masjid terus, harus di rumah terus. Tapi dia bisa mengkondisikan waktunya untuk menggunakan waktunya di mana dia ada, dia dekat dengan Al-Quran. Wallahi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini peringatan untuk, nasihat untuk saya sebelum bapak ibu sekalian. Setiap hari yang harus ada dalam pikiran kita adalah seberapa banyak kita membaca Al-Quran sebelum kita menargetkan yang lain-lain. Maka niscaya yang lain-lain akan terberkahi dengan bacaan Quran kita. Dan lima interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah. La'allakum turhamun. Agar kalian mendapati rahmat. Kemudian yang kedua, membacanya mendatangkan perniagaan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Tijarah dan tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi. Kemudian mempelajarinya, baik itu tata cara bacanya ataupun tafsirannya. Kemudian yang keempat, menghafalnya. Yang kelima, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dari hukum-hukum yang ada. Seberapa dekat engkau dengan Al-Quran? Jika jauh, itu berarti tanda kelalaian. Bahkan mungkin ada yang sebagian tidak punya mushaf. Bahkan mungkin ada handphonenya tidak ada aplikasi Al-Quran di dalamnya. Yang kalau dia lagi senggang, dia bisa baca dari aplikasi tersebut tanpa harus dia membawa mushaf. Nah, ini tanda kelalaian, jauh dari Al-Quran. Tanda kelalaian yang ketiga adalah jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'u al-Qur'an wal ladzi matsalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan mati. Maka ada waktu untuk berzikir. Terutama zikir-zikir yang disyariatkan, zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, ya, zikir-zikir yang disyariatkan, berzikir, zikir setelah sholat fardu, zikir setelah sholat sunnah, zikir-zikir yang disyariatkan. Janganlah lalai, termasuk potret kelalaian, lupa berzikir, lisannya lupa berzikir. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Beliau bersabda ketika ada orang yang minta wasiat kepada beliau, kata beliau, masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling afdal, perbanyaklah istighfar. Terutama orang-orang yang sudah umurnya lebih dari 40, perbanyaklah istighfar. Karena umur 40 ini bah, sudah tercampur-campur. Yang halal, yang haram, yang setengah halal, setengah haram, ya, sudah tercampur-campur, susah untuk menghitungnya. Makanya Rasulullah SAW di umur 60 beliau diturunkan ayat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Ucapkanlah subhanallah, memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Makanya beliau setelah itu setiap ruku dan sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana allahumma ghfirli. Perbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, lalai dari berzikir yang menjaga diri kita. Lalai dari berzikir yang menjaga diri kita, seperti misalkan tinggal di sebuah tempat, mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syai'in min syarri ma khalaq. Ya, siapa yang mengucapkan itu maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya. Keluar rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka akan kufiya wa wuqiya wa hudiya, dicukupkan keperluannya, dijaga
keadaannya dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Nah, ini zikir-zikir yang menjaga diri. Termasuk sikap kelalaian adalah ini pentingnya. Lalai dalam mengurus niat saat melakukan sesuatu. Lalai dalam mengurus niat saat melakukan sesuatu. Contoh, para suami ketika memberikan uang kepada istrinya, maka jangan lupa niatkan untuk menafkahi istri. Maka itu dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya sekedar tunai kewajiban, tetapi niatkan bahwa ini saya sedang beramal. Bahkan nafkah yang paling besar pahalanya adalah nafkah kepada anak dan istrinya. Sadaqatun dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahli a'zamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahli. Satu dinar yang kau sedekahkan di jalan Allah, satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin, satu dinar yang kau sedekahkan kepada istrimu, lebih besar pahalanya yang kau sedekahkan kepada istri. Ya, maka jangan bakhil terhadap istri. Seperti setelah kajian ini, bawa kemana kah? Nungkar makan, nungkar baju, nungkar emas, bulan promosi buaya. Contoh, meletakkan amal, meletakkan niat beramal dalam perbuatan-perbuatan yang terlihat mubah, bahkan terlihat lezat, bergaul, berhubungan badan di atas ranjang. Niatkan itu ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Fi bid'i ahadikum shadaqah." Saat kalian menggauli istri-istri kalian itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi wa huwa yahtasibuha, kanat lahu shadaqah." Jika seseorang berinfak, bersedekah, membiayai istrinya dan dia berharap pahala. Ini yang sering lupa kita. Berharap pahala kepada Allah, maka itu adalah sedekah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan bakhil. Kenapa? Karena itu sedekah. Nah, karena apa kisah bini juga. Daripada nafkahi bini lain. Ada, saya waktu itu nonton sama istri seorang ustaz ceramah. Isinya begini, doakan suamimu ketika di luar rumah dia sedang mencari nafkah, doakan suamimu. Istri saya nyeletuk, istri saya panggil pada tahun ini dengan anti ruhi, engkau adalah ruhku, you are my soul. Istri saya nyeletuk, kata istri saya, capek-capek doain istri, capek-capek doain suami, sudah banyak harta halalnya, dia nafkahi perempuan lain. Saya langsung mati kutu saat itu. Jadi pada puasa saat memberi nafkah agar kita tidak berat saat mengasihnya uang. Kenapa? Karena ini amal. Kadang tuh kalau kita lagi di mobil atau di motor, lihat kan ada orang-orang yang biasa di tengah jalan mengurusi orang yang mau lewat, parkir-parkir, tukang parkir jalanan. Kita kasih 2.000, kasih 3.000, bahkan kasih 5.000 kadang-kadang. Nggak pikir kenapa? Karena kita merasa itu adalah ibadah. Kasihan dia panas-panas mengatur jalan. Kenapa itu tidak kita pikirkan untuk istri? Ketika kita memberi nafkah kepada istri, berharaplah pahala dari Allah. Ini saya tidak akan bakhil, kikir, pelit, medit, koret, engken, pamalar. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada bahayanya atau akibat buruk sikap ghaflah. Yang paling pertama,
adalah doanya tidak dikabulkan. Orang yang ghaflah saat berdoa, doanya tidak dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min ghafin qalbin ghafin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan dikabulkan doa kalian. Orang yang ghaflah kadang-kadang malah tidak berdoa. Jangankan berdoa, tidak berdoa, kalaupun berdoa lalai, yaitu tidak yakin doanya dikabulkan, nyoba-nyoba aja. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari qalbu yang lalai dan terlena. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang lalai bahayanya adalah jauh dari rahmat Allah. Subhanallah, ini berat ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Yusaira. Bagus nih nama anak perempuan. Yusaira. Salah seorang wanita yang berhijrah di zaman Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Yusaira. Beliau bercerita, kata Rasulullah SAW, "Alaikunna bitasbihi wa tahlil wa taqdis wa'qudna bil anamil." Ini untuk para perempuan. Hendaknya kalian wahai para perempuan memperbanyak tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, taqdis, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan hitunglah dengan al anamil. Al anamil itu ini. Ya, ini anamil namanya. Yaitu ujung-ujung jari-jari jemari. Ya. Sesungguhnya fa innahunna mustantaqat, nan mas'ulat mustantaqat. Nanti di hari kiamat mereka ini akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka akan bersaksi pemberat pahala bagi yang melakukannya. Wala taghfulna fatansayna rahmat. Jangan kalian lalai dari berzikir, subhanallah, la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahayanya lalai yaitu akan ditemani oleh syaitan. Bahayanya lalai akan ditemani oleh syaitan. Apa itu? Contoh saat makan, lalai dari berzikir saat makan, mengucapkan basmalah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhuli wa 'inda ta'ami qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menyebut nama Allah saat masuk rumah, saat mau makan, bismillah. Ya, saat masuk rumah, bismillah. Sebelum salam, bismillah dulu. Bismillah. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan para suami jangan malu mengucapkan salam ketika masuk dalam rumah. Sebagian laki-laki kadang-kadang gengsi mengucapkan salam. Ya. Fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min billah mubarakah. Kalau kalian tidak melihat ada orang dalam rumah tersebut, maka salamlah terhadap diri kalian sebagai bentuk penghormatan yang penuh dengan berkah. Bismillah, baru ucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian ketika makan, ucapkan bismillah. Ketika orang berlaku seperti ini, syaitan akan mengatakan, tidak ada tempat bermalam bagi kalian, wahai para syaitan, malam ini di tempat ini. Tidak ada makanan malam bagi kalian malam ini di sini. Wa idza dakhala qalam yadhkurillah 'inda dukhuli wa qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami qala adraktumul mabit wal 'asha. Jika ada orang masuk dalam rumahnya tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan berkata, silakan, ini tempat bermalam kalian malam ini wahai para syaitan. Kalau dia makan minum tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan akan berkata, silakan,
itu terhidang makanan kalian, habis makan guring kalian di sini. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat buruk kelalaian adalah akan bersama syaitan. Yang ke berapa? Yang keempat. Akibat buruk kelalaian adalah su'ul khatimah. Lalai tidak baca Quran, lalai berzikir, lalai sholat. Akhirnya su'ul khatimah. Itu buruk akhir hidupnya. Ya, buruk akhir hidupnya. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amalu fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Belumkah waktunya untuk tidak lalai, khusyuk berzikir, khusyuk baca Quran? Jangan kalian seperti orang-orang ahli kitab yang diberikan Alkitab kemudian mereka lalai dengan Alkitab tersebut sampai waktu yang lama, akhirnya hatinya keras, gak pernah berzikir, gak pernah baca Quran, hatinya keras, dan mereka lah orang-orang yang fasik. Fasik yaitu su'ul khatimah. Terakhir pada ayat yang dirahmati oleh Allah, kita berhenti pada jam 11 tepat. Obat lalai ini sudah kita sebutkan tadi beberapa poin sebenarnya, ya. Di antaranya yang paling utama adalah berdoa. Bahkan saya kemarin enggak tahu ya, subhanallah. Kita itu, saya pribadi merasakan kalau dengar syekh ini sebenarnya tidak bagus untuk kita ucapkan karena beliau masih hidup, akan tetapi kita berharap beliau adalah orang yang saleh, meninggal di atas kesalehan. Itu fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Enggak tahu, kadang kalau dengar walau potongan kecil dari video beliau itu masuk ke dalam hati. Padahal retorikanya biasa. Kemudian bahasanya juga tidak terlalu dibuat-buat. Tapi masuk saja ke dalam hati. Seperti beliau mengatakan, wahai ikhwah, kita di zaman yang seorang semestinya terus berdoa. Kenapa beliau ucapkan ini? Karena tidak ada yang menjaga kecuali Allah. Terlalu banyak mughriyat, mulhiyat, maksiat, terlalu banyak yang menipu, yang melalaikan. Sarana-sarana menipu kita, sarana-sarana melalaikan, begitu banyak. Betul apa betul? Begitu banyak yang menyebabkan akhirnya kita lalai. Maka tidak ada yang menjaga kecuali Allah, kata beliau. Aktsiru minad du'a, perbanyaklah doa kepada Allah. Aktsiru minad du'a, perbanyaklah doa kepada Allah. Doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Makanya beliau sering berdoa di dalam pengajian, sering mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslihni sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata'i. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Artinya apa? Seakan-akan kita ini dalam keadaan yang sangat sempit. Usaha kita, kekuatan iman kita sangat lemah. Begitu banyak lingkungan, keadaan yang melalaikan kita. Sulit untuk terlepas. Tapi dengan rahmatmu kami minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Perbaiki aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh keadaanku. Pagi, siang, sore, malamku. Kehidupan diriku. Kehidupan anak istriku, kehidupan agamaku, kehidupan duniaku, perbaiki seluruhnya. Fala takilni ila nafsi tarfata'i. Jangan sandarkan diriku kepada diriku walau sekejap mata. Berat para ikhwan.
apalagi yang sudah benar-benar terlalaikan. Apa-apa HP, apa-apa terlalaikan. Kadang membuat orang tidak sopan. Ngobrol. Tapi yang dihadapi HP. Apalagi yang ditonton yang hal. Nah, kepada Allah doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La sa'ada illa bi ta'atillah, kata beliau. Wa la ta'ah illa bi tawfiq min Allah. Fatlubut tawfiq min Allah. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada ketaatan kecuali dengan petunjuk dari Allah. Maka mintalah petunjuk dari Allah, perbanyaklah doa. Kemudian obat lalai yang kedua adalah sering-sering mengingat kematian. Kematian pasti datang, tapi tidak tahu kapan kita datang. Kematian memutuskan waktu untuk beramal. Kalau sudah mati datang, tidak ada satu huruf dari Al-Quran yang bisa kita baca. Tidak ada satu sen dari uang, harta yang kita bisa sedekah. Tidak ada satu sujud dari sholat yang bisa kita kerjakan. Al-maut fasilun baina daril amal wa daril jasa. Ini juga perkataan Syekh Abdul Razak. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dan waktu untuk menerima ganjaran dari amal tersebut. Ingat kematian. Dan salah satu kiat mengingat kematian adalah pergi ke kuburan. Sering ziarah kubur, Pak. Kita melarang orang untuk berbuat bid'ah dan kesyirikan di kuburan. Bukan berarti kita tidak berziarah kubur. Salah itu. Ziarahi kubur. Kita sedang buta pikiran. Nggak tahu mau ngapain, Ustaz. Keadaan di gitu-gitu aja, Ustaz. Coba ziarah kubur. Perhatikan. Nanti tempat saya cuma 2,5 meter, kali 1,5 meter, dalamnya 5 meter. Gak bawa apa-apa. Yang bisa menyelamatkan cuma amal. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhakkirukum al-akhir. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Karena khawatir, takut terhadap kesyirikan. Sekarang ziarahilah. Sesungguhnya ia mengingatkan kalian tentang kehidupan akhir. Yang ketiga, kiat agar tidak lalai ingat tentang nikmat surga dan siksa neraka. Yang tidak lalai masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah, yang lalai masuk ke dalam neraka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah surga dengan nikmat-nikmatnya, misalnya kita tidak akan lalai. Saya beri contoh, misalkan para ikhwah, saat mata ini terbiasa melihat yang haram, maka ingatlah nikmat-nikmat di surga, diantaranya para bidadari dalam surga. Hurun maqsuratun fil khiyar, bidadari yang tersembunyi di dalam tenda-tenda. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh oleh jin atau manusia sekalipun. Benar-benar ori, tidak pernah disentuh. Semakin digauli, semakin perawan. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara huruban atraba li ashabil yamin. Kami selalu menjadikan perempuan-perempuan surga perawan. Buah dadanya selalu kencang, tidak pernah lanjut. Kami jadikan itu untuk ashabul yamin, para penghuni surga yang mengambil buku catatannya dengan tangan kanannya. Dan kalau saya boleh katakan,
cita-cita tertinggi seorang muslim cuma ada pada 6 poin. Masuk surga. Surganya surga Firdaus. Masuknya tanpa hisab, tanpa azab. Di dalam surga dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Kemudian setelahnya diridhai oleh Allah, dengannya tidak pernah lagi dimurkai oleh Allah selamanya. Yang keenam, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh, orang tua dan para kerabat. Itulah yang dicita-citakan oleh setiap muslim. Maka dengan bercita-cita seperti itu, niscaya tidak akan lalai. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuat perang, membuat parit saat perang Khandaq atau perang Ahzab, beliau penuh dengan debu, beliau mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Wallahi para ikhwan, seenak apapun hidup di dunia, sebagus apapun yang mereka miliki dari kehidupan dunia, semengkereng apapun kehidupan dunia, maka tidak akan pernah lebih enak daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa dijauhkan oleh Allah dari sikap lalai. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari kami pribadi. Kita cukupkan dengan mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, ada yang bertanya? Panat sudah? Cukup ya? Ya cukup kiranya. Ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.